Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan PM Yuda Channel dimanapun kawanku berada. Hari ini saya melakukan penaburan dolomit. Ini ya kawan ya, dolomit. Ini saya tabur seperti ini ke pupuk dan tanahnya seperti ini. Ini kita tabur seperti ini semua sampai rata tadi itu sudah saya tabur dari sana tadi. Kalau nabur kotoran ayamnya ini sudah kemarin. Nah, hari ini saya melakukan penaburan ini kapur dolomit ini ya. Dolomit ini. Kalau untuk tanaman cabai ini bagus kawan ya. Jadi ini fungsinya untuk sebenarnya selain untuk menyuburkan tanah yang sudah tandus juga bisa untuk mencegah ini ya perkembangannya tumbuhan jamur jamur upas atau jamur fusarium kawan ya. Jadi ini dosisnya ini inilah lahan saya ini sekitar 60 kali lebarnya ke sana 60 ya kawan ya. Kalau lebar ke bawahnya ini 20 meter. Berarti sekitar kalau di sini kata orang-orang pakai rantaian 3 rantai. Jadi dolomitnya ini saya kasih dosisnya ini 1 kintal ya kawan ya. Pokoknya lahan ini kalau mulsa satu gulungnya 16 kilo itu dikasih 1 kintal. Sederhana saja, nggak usah berlebihan. Agar kita juga bisa mengukur modal kita tidak terlalu besar. Dan ini nanti rencananya akan saya tanam tomat, ya kawan ya. Oke, inilah prosesnya seperti ini kawan. Untuk kohenya ini takarannya ini 1 ton ya kawan ya. Terus terang aja ini 1 ton. Inilah satu mulsa satu gulung 1 ton. Itu ada anak saya lagi ngangkut. Kawan-kawanku semuanya dimanapun kawanku berada, inilah dasaran ini ya. Nanti setelah ini kita gunakan, saya gunakan ini pupuk TSP ya kawan. Untuk sebagai campurannya sebenarnya kalau ada lengkap yang sama KCL juga lebih bagus. Kalau ada Posca kita campur juga lebih bagus. Tapi ini saya hanya menggunakan TSP ya kawan ya, karena sudah bagus juga lah. Ini sudah ada pokok-pokoknya banyak. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.